pandemi serasa udah berlalu dari kita, dan menurut kalian sekarang apakah timing yang tepat untuk berinvestasi di sektor perhotelan? Kalau lu ke Bandung, lu ke Bali, atau lu ke tempat liburan lainnya, kita bisa lihat di mana-mana udah mulai rame. Dan teorinya harusnya kalau hotel-hotel itu juga pada mulai rame. Dan harusnya mereka udah mulai profit, tapi apa beneran mereka udah beneran profit? Untungnya di Indonesia udah ada salah satu hotel yang IPO di Indonesia, yaitu Eastpark Hotel atau kode sahamnya adalah EAST, dan mereka baru aja merilis laporan keuangan mereka di kuartal 3 2022. Jadi kita bisa ngintip laporan keuangan mereka, apakah mereka profit, cuannya banyak atau enggak. Nah, kita bisa lihat nih, mereka punya laba bersih itu secara year on year naik terus di 2022 dibandingkan dengan 2021. Bahkan kalau lu analisa lebih dalam lagi, laba bersih mereka di tahun 2022 ini bahkan lebih besar daripada sebelum pandemi di tahun 2018 dan 2019. Lo, menurut lo, apakah sekarang timing yang tepat untuk berinvestasi di bisnis perhotelan? Dan menurut lo gimana sih potensi saham EAST ini? Apakah bisa ikut terbang juga karena laba bersih naik? Yuk kita ngobrol di kolom komentar.